Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menyebutkan dirinya akan mengeluarkan peraturan gubernur yang isinya melarang seluruh perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Aceh mengekspor CPO mentah keluar daerah Aceh. Hal tersebut disampaikan Irwandi saat meresmikan Kota Sukamakmu sebagai pusat perkantoran Kabupaten Nagan Raya Selasa 29 Agustus 2017. Kabupaten Nagan Raya merupakan daerah penghasil CPO terbesar di Aceh, di mana perharinya sekitar 150 ton crude palm oil atau CPO yang dikeluarkan dari daerah yang dimekarkan pada tahun 2002 lalu ini. Gubernur sendiri menginginkan di Aceh bukan hanya dibangun pabrik CPO, melainkan pabrik refinery atau pengolahan kelapa sawit. Hal tersebut karena Irwandi menginginkan Aceh bisa mengekspor langsung produk jadi keluar daerah Aceh. Rencana pembangunan pabrik refinery akan dimulai pada tahun depan dan ditargetkan akan mulai ekspor pada tahun 2021 mendatang. Selain itu, Irwandi menyebutkan dengan diresmikan Sukamakmu sebagai ibu kota Nagan Raya harus ikut dibarengi dengan semangat memelihara dan menjaga sehingga menjadi daerah yang baik. Oleh karena itu, untuk itu Irwandi meminta agar Pemkab Nagan Raya melengkapi juga pembangunan fasilitas publik. Irwandi menyebutkan dirinya akan membantu sepenuhnya pembangunan Nagan Raya sehingga visi terwujudnya Aceh hebat bisa terlaksanakan termasuk di Nagan Raya.